Sementara itu, rata-rata pengunjung yang ditemui gembira atas penganjuran jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang diadakan di Kuching. Penganjuran tersebut disifatkan sebagai peluang terbaik untuk orang ramai mendapatkan informasi atau maklumat yang disalurkan kerajaan. Kawasan kami amat gembira lah langgar kawasan itu sebabnya membantu untuk mana yang tidak ingin mencari pekerjaan dan langgar kejaya-kejaya sidak situ lah. Kami rasa best lah sebab ada banyak pameran, ada banyak aktiviti juga. So kami datang tadi langgar banyak produk-produk Bumi Putera, especially Sarawak Empun lah. So it's a good exposure pasal barang-barang ya. Macam contohnya, ni lokal pun lah. So, memang best lah sebab dapat beli barang-barang kita. Harapan, kami harap program tu ni dapat memberi peluang kepada sidak pun ekonomi. Maksudnya boleh banyak berjual. And then, kepada masyarakat sebab kita kan dah lama COVID lah. So, actually, ni good untuk social. Dan juga financial ekonomi lah. Pelbagai agensi kerajaan yang terlibat dan apa yang paling menarik sekali adalah Karnival Kerjaya Jamin Kerja yang menjadi tumpuan untuk mereka yang ingin kerjaya lebih terjamin dengan pendapatan yang lebih baik. Ayolah penduduk di Sarawak khususnya di Kuching, sama-sama kita berkunjung dan memeriahkan jelajah aspirasi ini. Laporan Husna Hisham dan juru kamera Charles untuk TVS Kuching.